Pada video kali ini, saya bakal ngebahas buat teman-teman yang ingin bekerja di kapal pesiar, sebelum memilih perusahaan kapal pesiarnya, kalian harus memperhitungkan beberapa hal supaya nanti kalian tidak menyesal di kemudian hari. Halo sobat plot semua, perkenalkan saya Gede Darsana. Buat teman-teman yang baru pertama kali ke channel ini, langsung aja ya subscribe channel ini, channel yang membahas seputar kru kapal pesiar dan juga kehidupan kapal pesiar. Nah, teman-teman langsung aja kita mulai videonya. Nah, jadi nih buat teman-teman yang ingin bekerja di kapal pesiar, kalian harus memperhatikan beberapa hal ini sebelum kalian memilih perusahaan mana yang ingin kalian pilih. Yang pertama, yang pastinya yaitu gaji, teman-teman. Nah, jadi setiap perusahaan kapal pesiar itu mempunyai gaji yang berbeda-beda. Contohnya nih, di perusahaan kapal pesiar A, untuk seorang waiter bisa mendapatkan gaji per bulan 1.500. Tapi perusahaan kapal pesiar yang B-nya, itu posisi waiter juga bisa menghasilkan sampai 3.000 US dollar per bulannya. Yang tadi 1.500 US dollar, sedangkan ini 3.000 US dollar. Jadi perbandingannya itu sangat beda kan? Nah, jadi bagaimana caranya mengetahui berapa gajinya? Kalian tinggal menanyakan saja di agensinya, atau biar lebih jelas kalian jika punya teman, kalian tanya aja temannya yang bekerja di kapal pesiar A atau yang bekerja di kapal pesiar B, kalian tanya aja berapa gajinya. Jadi kalian bisa bandingkan ya. Selain itu, kalian juga bisa ngecek di channel YouTube seperti channel YouTube-nya si Vincent Hulu atau channel YouTube saya. Kalian bisa search berapa sih gaji-gaji seorang kru kapal pesiar itu. Yang kedua, yaitu lama kontraknya. Nah, jadi setiap kapal pesiar itu berbeda-beda nih lama kontraknya. Contohnya nih seperti Carnival, kontraknya itu 5 bulan sampai 6 bulan, sedangkan seperti saya di Princess kontraknya 8 sampai 9 bulan. Tapi itu tergantung kalian ya. Jadi kalian bisa memutuskan untuk perusahaan apa yang kalian pilih. Jika kalian merasa lebih enak 8 sampai 9 bulan, ya kalian bisa milih kayak Princess, MSC. Kemudian kalau kalian lebih memilih short contract, kalian bisa memilih Disney atau Carnival, tapi itu ada plus minusnya juga ya. Jika kalian kayak 6 bulan gitu, plusnya itu kalian nggak stres. Nah, sedangkan untuk yang 9 bulan, itu udah sampai bulan ke-6 itu kalian udah jenuh ya, udah stres pengen pulang. Tapi yang 6 bulan sampai 5 bulan kontrak ini membawa uang lebih sedikit jika dibandingkan dengan yang 8 sampai 9 bulan dengan gaji yang sama. Jadi otomatis ya, yang 8 bulan 9 bulan ini membawa uang lebih banyak. Jadi sekali lagi, untuk mengetahui berapa lama kontraknya, kalian bisa cek di YouTube, di Google, atau bisa kalian tanyakan ke teman-teman yang sudah bekerja di kapal pesiar. Usahakan jangan menanyakan ke satu orang ya, tanyain ke beberapa orang sehingga apakah apa yang dikatakan itu benar atau enggak. Next, kemudian yang paling penting ini juga tiketnya ya, tiket. Jadi ada beberapa perusahaan yang mewajibkan kita membayar tiket keberangkatan. Tapi ada juga beberapa kapal pesiar yang menggratiskan tiket keberangkatan. Entah itu keberangkatan atau pulang itu gratis. Tapi ada beberapa kapal pesiar ketika kalian kontrak pertama, kalian harus bayar tiketnya. Nah, jadi harga tiket ini tergantung di mana kalian join. Contohnya, jika kalian join di Australia itu agak lebih murah. Tapi jika kalian joinnya di Amerika, maka itu lebih mahal, teman-teman. Kalian bisa dibayarin dulu sama agent, kemudian gaji pertama kalian akan dipotong nanti kalau udah kerja di kapal, atau kalian bisa bayar terlebih dahulu nanti gajinya nggak dipotong. Jadi itu tergantung agensi dan juga tergantung perusahaan kapal pesiar tersebut. Jadi kalian harus pintar-pintar memilih ya. Pokoknya kalkulasilah kalau bayar segini berapa kalian bisa bawa duit pulang. Pokoknya itu yang harus kalian perhitungkan sebelum memilih perusahaan kapal pesiar. Next, untuk pengurusan dokumen, ini juga ada beberapa perusahaan yang membebaskan untuk krunya membuat dokumen sendiri. Tapi ada juga nih beberapa perusahaan yang memilih agensi untuk mengurus dokumen kalian. Nah, jadi di sini juga ada plus minusnya. Untuk yang bisa mengurus dokumen sendiri, kadang itu dipersulit ya sama kantor-kantornya. Tapi jika kalian dibantu oleh agensi, plusnya itu kalian gampang tapi agak mahal. Nah,
kalau kalian ngurus sendiri agak murah tapi agak ribet. Nah, jadi ada plus minusnya ya ketika kalian memilih perusahaan kapal pesiar untuk masalah pengurusan dokumen. Setelah itu untuk medical. Nah, jadi beberapa perusahaan menggratiskan medical. Ada juga yang harus bayar medicalnya. Ada sampai 3 juta, 5 juta untuk medical check up doang. Tapi ada juga yang bayar cuma 2 juta, ada juga yang gratis sama sekali. Contohnya di Princess kita nggak bayar sama sekali, teman-teman. Next, hal yang perlu kalian perhatikan yaitu jam kerja nih, teman-teman. Jadi, kalian harus pintar-pintar nih menanyakan teman-teman kalian yang sudah bekerja di kapal pesiar A, kapal pesiar B. Kalian harus menanyakan berapa sih jam kerjanya. Karena ada 8 jam, 10 jam. Pokoknya tanyakan ke beberapa teman ya. Contohnya nih, si A kerja di perusahaan Karnival. Kemudian si B juga bekerja di perusahaan Karnival. Nah, itu kalian harus tanyakan si A, B, C ini apakah mempunyai penjelasan yang sama atau tidak. Jika beda-beda berarti mereka itu nggak konsisten ya, nggak kayak gimana, tidak memberikan informasi yang benar ya. Jadi kalian harus pintar-pintar menanyakan sejujur-jujur, pokoknya suruhlah mereka jujur berapa sih jam kerjanya di sana. Kemudian kalau sudah merasa mereka udah jujur, kalian tanyakan lagi ke teman-teman kalian yang sudah bekerja di kapal pesiar yang perusahaan yang lainnya, kalian tanyakan. Jadi jam kerja itu sangat menyangkut paut kesehatan ya di kapal pesiar itu, soalnya kebanyakan rata-rata jam kerja itu sampai 13 jam nih teman-teman, 10-13 jam, tapi ya jarang sih sampai 13 jam. Nah, ini juga nih yang paling penting, hal yang terakhir itu yang bakal saya bahas yaitu masalah manajemen. Nah, kenapa masalah manajemen? Jadi setiap perusahaan tuh gini ya teman-teman. Contohnya nih, ada perusahaan kapal pesiar yang gajinya sangat-sangat besar teman-teman. Sangat-sangat besar dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan kapal pesiar yang lain. Tapi setelah saya tanya-tanya ke teman saya yang bekerja di sana, saya wawancarai sekitar 15-an orang lah. Rata-rata mereka semua ngasih tahu bahwa di sana itu stres banget teman-teman, stres banget. Nggak ada yang namanya sip light, nggak ada yang namanya kumpul-kumpul ke kamar, nggak ada yang namanya enjoy minum-minuman beralkohol, itu nggak ada sama sekali, seperti tidak ada kehidupan. Kemudian mereka itu stres, stresnya itu nih contohnya kalau di kapal pesiar ya, contoh yang membuat kita stres itu atasan itu terlalu strict atau suka marah-marah. Yang kedua, kemudian kita disuruh jualan nih teman-teman. Untuk yang di restoran biasanya kita disuruh jualan minuman. Kalau kita nggak jualan kita dipanggil, bisa-bisa dalam beberapa kurs kita nggak pernah jualan kita bisa dipecat atau didemot, diturunin jabatannya. Nah, itu yang membuat kita stres ya. Kemudian jam kerjanya itu terlalu lama. Sebenarnya kita 10 jam tapi di extend 2 jam jadinya 12 jam. Nah, itu yang membuat kita stres. Nah, itu ada nih beberapa perusahaan yang tadi yang saya bilang gajinya besar tapi stresnya seperti tadi. Kemudian ada juga yang gajinya kecil tapi less stres. Jadi kerjaannya nyantai, kemudian jam kerjanya sedikit, bosnya baik-baik tapi gajinya sedikit. Nah, jadi itu seimbang ya. Kalau kalian pengen mendapatkan uang yang banyak, kalian harus rela kerja keras dan juga agak di bawah tekanan. Tapi jika kalian ingin agak santai, hidup tenang, tidak bikin stres, tidak bikin kepala mumet, tapi tetap mendapatkan uang, ada juga beberapa perusahaan seperti ini. Nah, oke teman-teman, jadi ya begitulah. Semoga kalian ini mendapatkan inspirasi ya, jika kalian ingin memilih kapal pesiar. Baik-baik dulu sebelum memilih perusahaan kapal pesiar ya. Jika kalian nih contohnya, jika kalian interview, contohnya nih kalian udah klop banget ingin memilih perusahaan A ini. Setelah itu kalian lulus, tapi agensi kalian menyarankan untuk memilih perusahaan yang lainnya. Nah, itu jangan teman-teman. Kalau kalian udah merasa klop, dibilang nggak ada lowongan atau gimana, kalian tunggu ya, tunggu sampai ada lowongan. Tapi jika kalian udah nggak sabar, kalian pengen berangkat, ya mau gimana lagi, ambil saja, itu keputusan kalian sendiri ya. Tapi menurut saya sih, jika kalian sudah mendapatkan informasi yang baik, yang bagus, yang udah pas banget buat kalian, gaji besar, punya nggak ada stres, terus kalian melamar, udah lulus di sana, kemudian kalian diarahkan sama agensi untuk kapal lain, kalian bisa tolak, teman-teman. Kalian bisa coba perusahaan lain atau agensi lain yang menyalurkan ke kapal tersebut juga.
Nah, oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Saya harap video ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang ingin bekerja di kapal pesiar ya. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini, subscribe channel ini, dan jika ada pertanyaan silakan tinggalkan di kolom komentar. Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaannya. Nah, buat teman-teman yang ingin melihat short-short video, kalian juga bisa follow akun Instagram saya, namanya gededarsana_25, atau akun TikTok juga Gede Darsana, dan juga di Facebook Gede Darsana, follow ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa, salam jangkar.